Yap. Sekarang kita mau memperlihatkan bagaimana caranya untuk mengkoneksikan gamepad X3 atau T3 ke smartphone. Gamepad X3 atau T3 ini bisa terkoneksi dengan berbagai perangkat, yaitu PC dengan Windows System, TV Box atau TV Android, tablet, Android Phones, dan iOS Phone. Ketika kita menghubungkan ke PC, TV Box, atau TV Android, kita menggunakan Bluetooth dongle. Di sini ada 3 cara untuk mengkoneksikan ke Bluetooth smartphone. Jika kalian menggunakan smartphone Android, kalian bisa menggunakan cara tekan tombol X dan Home secara bersamaan selama 5 detik dan cari perangkat di Bluetooth kalian dengan nama gamepad. Lampu pada tombol Home akan menyala di sebelah kiri atas, dan itu menunjukkan bahwa terkoneksi dengan perangkat kalian. Jika kalian menggunakan iOS atau iPhone, kalian bisa menekan tombol Y plus Home secara bersamaan selama 5 detik, dan cari perangkat gamepad ini dengan nama New Gamepad N1 di Bluetooth kalian. Jika kalian menggunakan iCat mode, tekan tombol B dan Home secara bersamaan selama 5 detik dan cari di Bluetooth kalian perangkat yang bernama Gamepad. Kalian bisa melihat di video YouTube saya tentang bagaimana caranya menggunakan Gamepad Panda Pro. Di situ saya akan memperlihatkan secara lengkap. Yap, itu informasi dari saya mengenai gamepad X3 atau T3. Silahkan kalian mencoba dan selamat bermain. Jangan lupa untuk subscribe YouTube, follow fanpage Facebook dan Instagram saya. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Ciao!